rahasia. Apaan? Cinta itu kayak karamel ya? Maksud lo? Iya, kayak karamel. Sekali lengket, manisnya selamanya. Bisa aja nih, Kak. Dia aja mau Citra. Lo bisa aja ke rahasia bisa, Kak? Enggak. Bisa, Kak. Good. Datang ke rumah bisa kan bisa ajarin kasih fisika bang. Iya kak bisa kak bisa. Nice, ditunggu ya bang. Pilih mana, bimbel apa bisa? Kini saatnya sumpah ini apa sih, gue senang banget kemarin bisa belajar di rumahnya Rasya. Cie tuh kan usaha gak akan mengkhianati hasil sa. Heh, ngapain sih lo? Cari jodoh mas. Cari jodoh. Ngapain lo masih kancel gue? Lo kan yang iseng-iseng nelfon gue. Dapet dari mana nomor gue? Amba Allah. Hapus gak nomor gue? Gak mau. Hapus. Gak, enak aja. Orang susah dapetinnya juga. Lo denger ya, sekali lagi lo isengin gue, gue blokir nomor lo. Bisa ganti nomor lagi. Gue ganti nomor juga. Kalak banget sih. Ini rasanya dilema. Di saat memilih teman atau kekasih. Ternyata gini ya, suka sama orang. Berani sayang, berani juga sakit hati. Ya sabarlah, Sa. Itu kan dia suka-suka sama orang. Rasya kok cuek pas tadi pagi pisah sapa? Lo denger ya, kemarin-kemarin itu sama sekali gak ada artinya buat gue. Jadi untuk kesekian kalinya gue bilang, jangan ganggu gue lagi, pergi. Siapa yang lebih tega gantungin perasaan cewek yang udah mati-matian ngejar-ngejar lo? Lo pikir gue mungkin karena siapa? Gue gak mau terlalu larut sama perasaan gue, sampai berani menjadikan kayak lo. Main di belakangnya hebat. Rasya, itu gak kayak... Diam lo ya, itu abang gue sendiri lo. Iya, gue tahu gue abang lo, terus kenapa? Keburu itu rusak. Kalian jangan berantem, kalian tuh adik kakak. Gue tau apa tentang adik kakak, ha? Yang lo tau kan cuma ngegoda-goda cowok doang, ya kan?